Pasangan ganda campuran asal Pipi Jarum, Dejan Ferdinansa dan Gloria Immanuele Widaya, buka suara terkait kemungkinan bergabung di bawah naungan Platnas PBSI. Gloria Immanuele Widaya tercatat sempat membela Platnas Cipayung sebelum akhirnya kembali ke Pipi Jarum pada tahun lalu. Adapun Dejan Ferdinansa merupakan salah satu bibit muda dari Pipi Jarum yang mendapat kesempatan berpasangan dengan Gloria. Kendati tak di bawah naungan Platnas, Gloria sukses menunjukkan bukti bisa bersaing di level atas bersama juniornya itu sepanjang tahun ini. Selain itu, kedua pemain itu juga sukses menembus peringkat 20 dunia nomor ganda campuran. Dari kesuksesan itu, keduanya ditanyakan andai Platnas Cipayung membutuhkan jasa mereka. Keduanya menyebut berada di Platnas atau di luar sama-sama memiliki tujuan dalam membela tanah air di kompetisi internasional. Ya sebenarnya, lihat keadaan sih. Maksudnya, dengan kondisi sekarang, kita sama-sama bersaing untuk membawa nama Indonesia ke Olimpiade, kata Gloria saat ditemui awak media termasuk bolasport.com di markas Pipi Jarum, Jakarta Pusat. Maksudnya, dibilang menolak juga tidak, dibilang mau juga kita lihat sikon. Ya, intinya begitulah, kan kita sama-sama berjuang buat Indonesia. Intinya tidak penolakan lah, kalau ada tawaran alhamdulillah, kalau tidak ya juga ya udah gak apa-apa. Gitu aja, timpal Dejan. Kita tidak ada penolakan lah intinya, tidak menutup kemungkinan juga, katanya lagi menutup percakapan. Nah, Batman terlepas, ternyata Dejan Ferdinansa dan Gloria Immanuele Widaya tentunya masih berharap jika mampu menembus level di Platnas Cipayung PBSI. Mari kita dukung dan doakan semoga Dejan dan Gloria mampu bersaing dan mampu memberikan penampilan terbaiknya di tahun 2023 mendatang. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.